Hito Cesar dikabarkan bergabung dengan film Cinta Karena Cinta SCTP bareng Aditya Joni. Pertanyaannya, apakah peran Andra di sinetron Anak Langit dibuat meninggal? Masih berperan Andra di sinetron Anak Langit, kini Hito Cesar dikabarkan membintangi sinetron baru Cinta Karena Cinta yang tayang di SCTP. Hal itu terungkap seperti yang dilansir tribunsumsel.com, lansir dari akun Instagram @dunia_tv Selasa 2 April 2019. Lalu bagaimana dengan tokoh Andra yang diperankan Hito Cesar sebagai Andra di Anak Langit? Apakah akan dibuat meninggal dunia seperti tokoh Kay diperankan Cemal Faruk di sinetron Anak Langit? Seperti diketahui, satu persatu pemain sinetron Anak Langit SCTP mulai menghilang satu persatu. Wow, kenapa ya sob? Kok bisa ngilang gitu? Terbaru, tokoh Kay yang diperankan Cemal Faruk dibuat meninggal dunia. Meski pada munculnya karakter baru yakni tokoh Satria diperankan oleh Verrel Bramastra berhasil membuat peningkatan rating sinetron Anak Langit SCTP, bagaimana dengan tokoh Andra diperankan oleh Hito Cesar? Diketahui sebelumnya, Sinemat kembali menyiapkan sinetron baru berjudul Cinta Karena Cinta tayang di SCTP. Dalam sinetron ini, Hito Cesar akan berpasangan dengan kekasih Verrel Bramastra Natasha Wilona sebagai pemeran utama. Menarik untuk ditunggu lantaran Cesar Hito masih bermain dalam sinetron Anak Langit yang juga karya Sinemat. Terkait tokoh Andra yang ada di sinetron Anak Langit SCTP, apakah Hito Cesar akan meninggalkan sinetron tersebut atau tidak? Tunggu saja kisah selanjutnya dalam sinetron yang tayang setiap sore pukul 16.45 waktu Indonesia bagian Barat di SCTP. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah nonton video ini. Jangan lupa like and subscribe agar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya dari channel ini. Terima kasih dan sampai ketemu di video selanjutnya.